mendapatkan bekas pohon. Jadi katakanlah ada batang yang sudah lapuk atau mati, bisa ditaruh secara vertikal, dibuat seperti pohon yang berdiri begitu. Lalu tanaman anggrek kita bisa ditempelkan dan diikat pada pohon-pohon tersebut secara berurutan dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Jangan lupa diberi jarak agar masing-masing tanaman anggrek ini bisa berkembang dengan baik. Nah, koleksi dari tanaman anggrek ini bisa beraneka macam. Orang awam akan melihat mungkin ada aneka warna. Ada anggrek yang berbunga berwarna putih, berwarna merah, berwarna kuning, dan sebagainya. Ini bisa kita tata dengan baik, ya, sesuai dengan seni dan selera. Memang di awal terasa ribet, capek, tapi bagi kita yang suka mengisi kesibukan dengan baik, ya, ini bisa untuk mengisi waktu luang di rumah sehingga kita tidak stres, karena merawat tanaman itu ada keasikan tersendiri, ada hiburan yang bisa didapatkan dari kita, bahkan ada kebahagiaan yang bisa diraih manakala kita bisa memanfaatkan kesibukan ini menjadi sebuah kegiatan yang sifatnya refreshing atau penyegaran, sehingga kita akan lebih senang dan lebih bahagia. Nah, penataan ini ditata terlihat dari bawahnya, kemudian diberi jarak kira-kira 10 sampai 15 cm, tanaman ditempel lagi dan diikat lagi. Demikian seterusnya. Kalau kita punya pohon kering yang bercabang, itu akan lebih keren lagi. Kalau ini kan contohnya adalah pohon-pohon yang sifatnya vertikal. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana cara membuat berdiri? Sangat mudah, teman-teman. Jadi pangkal pohon ditaruh di dalam ember, kemudian embernya bisa diisi dengan semen cair. Nah, ketika semen nanti sudah mengeras, pohon ini bisa berdiri tegak. Besarnya pohon dan besarnya ember dapat disesuaikan. Biasanya makin besar pohon membutuhkan ember yang makin besar pula. Kenapa? Karena ini agar pohonnya tidak jatuh atau tumbang. Apalagi setelah nanti diperkirakan banyak tanaman, itu semakin lama akan semakin tumbuh. Sehingga ke depan pohon ini harus mampu menopang banyak tanaman yang makin berkembang biak. Maka dalam menata ini juga perlu ditata sedemikian rupa sehingga tanaman harus ditempelkan sekeliling dengan mempertimbangkan pemerataan cahaya yang didapatkan, gitu ya. Jadi ini adalah contoh beberapa tanaman yang sudah ditempelkan tanaman anggrek, ya. Ya, ada batang yang lebih pendek, ada batang yang lebih panjang. Ini bisa kita manfaatkan semua, dan setelah itu kita lihat pertanaman ini bisa menampung banyak tanaman, dan tentu ini akan lebih praktis nantinya ditata di halaman rumah kita, baik yang dalam pencahayaan yang full atau berada di teras pencahayaan sebagian, atau kadang-kadang bisa kita pindahkan di ruang tamu manakala ada sebuah kegiatan tertentu, atau kadang-kadang kita ingin menghias ruang tamu lebih terlihat indah alami. Nanti setiap misalnya seminggu sekali tanaman bisa dijemur lagi untuk
untuk mendapatkan sinar matahari. Jadi hakikatnya tanaman ini akan membutuhkan sinar matahari. Sehingga kalau ditaruh di dalam ruangan membutuhkan pemanasan lagi dalam kurun waktu yang tidak begitu lama. Ini hasilnya dan cukup keren ya, cukup keren. Apalagi jika tanaman ini sudah berkembang kan, bunga gitu, aneka warna lagi, itu akan menjadi sangat indah dan enak untuk dipandang. Biasanya kita manusia itu ketika melihat tanaman hias atau tanaman-tanaman asli, ya kita akan mendapatkan kesenangan tersendiri. Nah inilah contohnya, jika ditata secara vertikal atau vertikultur ya, ada tanaman yang digantung, ada juga contoh tanaman tadi yang digunakan atau ditanamkan pada bekas-bekas batang tanaman yang ada. Itu akan membuat bahan sangat praktis karena